Nah itu nice nice nice. Kita dapat. Oh, asal banget anjing mainnya gua. Oke, okay, nice. Nice. Balik lagi bareng Mr. Octo sang amatir. Pada kesempatan kali ini gue bakalan nyoba deck dari kalian yang udah kalian coba sarankan di video gue sebelum-sebelumnya. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nyaranin, tapi mohon maaf banget buat kalian karena gue gak bisa nyobain semuanya. Jadi cuman 3 doang yang gue pilih, itu secara random ya. Gue gak milih-milih terlalu spesifik, jadi gue langsung aja. Gue udah ada 3 deck di sini. Yang pertama gue bakalan nyoba deck dari dari Yava Azura, dimana di situ ada Sparky, Giant, Witch, Minion, Fire Spirit, Valkyrie, Zap, Cannon atau Inferno. Oke, gue di sini milih Inferno daripada Cannon. Ya, soalnya takut Cannonnya lemah ya. Jadi kita langsung aja, kita bakal coba di sini. Oke, ada Johannes. Oke, kasih good luck. Yoi. Anjing dia marah. Apaan sih? Terus semangat apa gimana sih? Seperti ya, kita coba turunin Sparky di belakang. Tar dulu dia apa? Pertama tunggu elixir penuh terus taruh Giant. Oke. Okay. Salah ya. Eh bodoh amat. Oke, okay. Improv aja improv. Oke, okay. Kita taruh Inferno. Kita kasih Fire Spirit. Nampaknya gua ngaco mainnya. Oke oke oke. Duh, sambil flu lagi. Aduh, gua taruh Valkyrie dulu. Trot. 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 Oke okay, oke. Okay. Nanti kita coba saran dari si Yava ini ya. Oh, Giant di belakang terus switch Sparky. Oke. Okay. Was-wasin. Oke, okay, siap. Masalahnya ini nggak pas mulu anjir. Mau nggak mau gua Sparky dulu yang diturunin. Oke, okay, ini ngadu ya. Kita ngadu, kita ngadu. Hop. Waduh. Oke, okay, bantai, bantai. Kita kasih Fire Spirit, lezap. Wanti, wanti. Oke. Oh, oke, okay. Okay, Fire Spiritnya macet nampaknya. Sakit. Sakit banget anjing. Ya ilah, oke. Okay. Johannes. You are danger, man. Apa sih? So pakai bahasa Inggris tapi ngaco anjir. Dia pakai arrow. Kalau pakai zap baru tuh nyesain. Oke, kita coba lagi. Nice, 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 nice. Eh. Dia pakai double giant, ternyata gua nggak ngeliat, nggak merhatiin sialan. Oke, gua juga bisa nih, anjay. Double Sparky, bung. Kita pakai zap, shot, boom, tembak dong. Oh, shit. Oke, thank you Johannes, thank you, thank you. Terima kasih sudah membantu gue untuk request deck kali ini. Donate dulu biar ganteng. Yo. Oke. Okay, next. Deck kedua itu deck kedua itu dari Rizky Pradana. Dia nyaranin Sparky, Royal Giant Princess, Ice Wizard, Zap, Elixir Collector, Goblin dan juga Minion. Bener gak sih? Oh iya benar. Oke, okay, langsung aja. Oh, ada yang request. Sikat. Kita langsung aja. Oh, masih level 8. Zirexis, oke siap. Kasih good luck, biar semangat coy. Di sini ada keterangan cara mainnya nggak? Oh nggak ada. Oke, improv berarti kita. Kita improv.
ke si S-Wizard. Nah, ini dikasih fireball loh, habis nih. Ya. Dan gak kena. Ups. Wah, dia pasti bete tuh. Boom. Come on, one hit. Nice. Oke. Okay. Oke, okay, oke. Okay. Kita nabung elixir dulu. Walaupun ya damage-nya udah masuk ya. Karena dia tadi miss ya dia. Dia miss satu fireball itu lumayan. Dampaknya besar. Kita turunin Royal Giant sekarang. Udah lama banget gua enggak pakai deck ini anjir. Dia punya wizard masih level 4. Oh, dia punya. Oh shit. Oh shit. Mati dulu dong. Nice. Sikat. Sikat. Nice. Boom. Nice, nice, nice. Oke, okay, kita nyoba push terus. Kita nyoba terus push. Oke, okay, nampaknya tower kanan dari kita ini bakal banyak terkuras. Kita nabung kolektor lagi. Nabung elixir maksud gua. Oke. Kita langsung keluarin Royal Giant situ plus goblin dari sebelah kanan. Nice, nice. Oke, kita dapat, kita dapat. Turunin Sparky sini. Plus minion. Plus Ice Wizard. Plus semuanya aja lah. Gua turunin. Nah itu, nice, nice, nice. Kita dapat. Oh, asal banget anjing mainnya gua. Oke, okay, nice, nice. Thank you Zirex, thank you. Oke, okay, deck dari Rizky Pradana ini ya. Oke. Okay. Yang ketiga, kita punya deck dari RDN Gaming. Kita punya Lumberjack, Giant Skeleton, Musketeer, Elixir Collector, Miner, Spear Goblin, Row, Royal Giant. Bener gak sih? Aduh, sinyal. Bener ya kali ya? Oke, okay, next. Wah, jangan Zirek lagi dong. Yang lain, yang lain. Oke. Okay. Nampaknya lawan Zirek lagi. Dua kali jadinya. Oke, okay, kita punya Miner di sini. Nampaknya langsung tiru dulu aja deh. Oh, oh, kita pancing pakai Lumberjack. Oke, okay, nice. Oke, okay, telat nampaknya. Gak apa-apa, masih tiru gua. Bisa dewasa. Kita nanam kolektor di sini. Kita nabung dulu ya. Hening banget anjir. Ini kayak nggak ada. Oh. Meledaklah kau, meledaklah. Boom. Nice, nice, nice. Kita coba combo kecil tapi menyakitkan. Oh, sebenarnya kita harus main Royal Giant sekarang. Saatnya keluar Royal Giant. Ini yang gue bingung, Giant Skeleton buat defend doang apa gimana ya? Apa ditaruh depan gitu maksudnya? Depan si Royal Giant ini apa gimana? Oh shit. Oke, okay, nanti aja lah. Improv dulu aja, improv.
Oh iya bener, kayaknya emang harus di depan deh. Oke, kita udah punya. Oh nice, 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 nice. Kita punya giant skeleton di sini. TB kita meledaklah kau. Boom, mantap. Oke, oke, oke. Lumberjack gua sementara ini cuma buat itu ya. Gua taruh depan. Oh shit. Kita lihat. Oh, kita bisa menang. Oke. Okay. Nice, nice. Kita taruh depan aja. Jadi aman. Oke, okay, thank you Zirex untuk kedua kalinya. Jadi semangat sekali Anda ini. Oke, okay, thank you banget buat RDN Gaming yang udah ngasih gua saran deck. Mungkin nanti kalau misalkan cocok buat gua, suatu saat bisa gua pakai, tapi kalau misalkan enggak cocok ya intinya gua terima kasih udah nyaranin gua. Oke. Okay. Kini itu aja untuk kesempatan kali ini. Kalau kalian suka, kalian bisa kasih like dan share ke teman-teman kalian, karena satu share dari kalian sangat berarti untuk perkembangan channel gua. Dan jangan lupa untuk subscribe channel gua karena gua akan terus update-update video baru entah itu game maupun yang non-game. Oke, okay, gua Mr. Octo undur diri, salam amat. Let it go.